lepasin Om. Om, ini udah gak lucu lagi, Om. Eh, Cil, siapa yang lagi ngelucu sih? Lo itu bener, gue itu udah gak bakat jadi badut. Makanya gue mau balik lagi jadi pemburu hantu. Maksudnya? Sekarang gue bukan mau ngehibur lo lagi. Tapi gue mau nyerahin lo ke Raja Tuyul. Lumayan kan, gue dapet bayaran bisa buat cicilan motor. Waduh, kok bisa sampai Raja Tuyul sih? Kok bisa gitu sih, Om? Iya, soalnya Raja Tuyul itu memotivasi gue supaya gue jadi pemburu makhluk gaib lagi. Gua itu udah capek-capek nangkep si Ucil. Masa mau diserahin aja? Gak mau gua. Ya udah kalau gitu. Cil, jangan lari lu, Cil. Oh, Ucil. Oh, Radit, di mana sih kamu, Radit? Radit. Guru. Putri. Aduh. Kebetulan ini teh, saya teh mau nanya, ada yang lihat Ucil gak? Saya teh lagi nyari Ucil, Ucil dicari-cari dari tadi gak ketemu-ketemu. Ucil hilang. Aduh. Iya Bu Guru, jadi ceritanya teh begini, tadi teh Asep sama Non Yuli lagi mau menghibur si Ucil, jadi panggil badut Joker itu. Ya, nah, pas di situ, nah Asep teh lagi ngerjain si Ucil pakai balon, dar. Si Ucil teh kaget yuk, ngumpet deket kado gede, tiba-tiba si Ucil teh hilang. Aduh. Aduh, tidak cihui pisan ini mah tinggal bajunya doang. Hah? Kok segitu? Jangan-jangan Ucul dikejar Ucul-Ucul lagi. Ucul-Ucul? Siapa mereka, Putri? Maksud Putri, Ucul-Ucul itu temannya Ucil. Mungkin mereka lagi main, Bu Guru. Ucil? Ucul-Ucul? Lain ya, Ibu Guru. Namanya teh hampir sama ya. Udah, Kang Asep gak usah bingung. Ya, kalau belum 1x24 jam seseorang belum dikatakan hilang. Jadi sekarang mendingan dicari aja deh. Sekalian kita nyari Radit juga yuk, Kang Asep. Oh, Radit juga hilang? Udah 1x24 jam? Nah, enggak sih, belum. Cuman kalau Radit bukan hilang sih, sebenarnya lebih ke dikejar-kejar sama orang, Kang Asep, kasihan. Kejar sama orang? Ya udah, atuh ayo kita cari ya. Ya makanya yuk. Ayo, yaudah, Putri, ayo. Ayo, Kang Asep, ayo, ayo. Kita mencari. Ya. Radit! 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 Ucil! Ah, lu ngapain sih di sini? Udah pergi sana. Ucil, tenang aja ya. Ada Kakak Inces. Kakak Inces pasti nolongin kamu, Cil. Kak Inces, sekarang kalian dulu badut itu. Oke, Cil. Oh ya, Cil. Tapi gimana caranya, Cil? Pecahkan saja balonnya biar meletus. Kok dialognya kayak dialog film ya, Cil? Ucil pinter deh, apal gitu. Aduh, Kak Inces. Ucil bukan lagi ngafalin dialog film. Ucil lagi ngasih tahu. Pecahin aja balonnya biar badut itu kalah. Oh, gitu. Oke, Cil. Jangan-jangan Ucil, Non. Coba lo cek. Aduh. Kok dia? Aduh. Ini Ucil. Aduh. Ngeci, woy. Aduh, Joker udah gak mau lagi deh jadi badut. Terus Joker gak mau juga tuh jadi pemburu makhluk gaib. Aduh, sakit-sakit dari Joker, aduh. Kang Joker, kenapa ada Kang Joker sih di sini? Harusnya teh ada Ucil di sini, teh. Bukan Kang Joker. Cil, kamu di mana, Cil? Ucil. Tempat ini pengalih. Kok bisa selamat sih? Udah. Kamu tuh kemana aja? Semua udah aman, terkendali. Serius kamu gak kenapa-kenapa? Serius gak kenapa-kenapa? Terus Putri gimana? Putri aman kok, Bayu. Tapi cuman jadi duyung aja sih, biasa.
Oh iya, Bayu. Noh, buruan noh bayar jokernya. Biar dipulang tuh sekalian. Lagian Ucil kan udah enggak sedih lagi. Ucil udah senang. Bener gak sedih lagi? Bener. Maafin Mbak Yuli ya. Iya Mbak Yuli gak apa-apa. Non Yuli. Non Yuli teh kenapa ngomong sendiri? Bantuin ngeluarin joker? Enak aja lu nyuruh-nyuruh majikan lu. Lu aja sendiri sana. Ya kan, keluar kan. Enak aja. Gara-gara Kang Asep ya. Ih, pakai gara-gara Kang Asep lagi. Kira Jui pisang aja karena tidak jadi dong, ah. Waduh. Kok bisa begitu sih? Hah? Hai, Dudul. Nah, hai. Makanya Tuan Kuraja, jangan percaya manusia, apalagi orang lain. Ya enggak, Cok? Iya, betul tuh Tuan Kuraja. Apa yang dibilang si Kucul? Percaya sama borak kristal. Tahu. Kagak lagi deh kita kan. Mancung. Ganteng, nih, lu rasain! Wah, Raja, tega banget siapa kita. Jauh, main gosongin aja. Makanya jangan songong sama Raja lu. Nih, gua begini-gini nih, biar kata imut kayak gini. Gua ini Raja lu, jangan ngeledek. Gua tersungging sama lu berdua. Tersinggung! Iya, itu. Jol, kayaknya Tuan Raja lagi sensasi. Sensasi. Kalau gua lagi sensasi. Sensasi. Itu maksud gua. Lu berdua udah gua masukin ke dalam acara. Ampun, ampun. Sungguh banget gua raja. Mau gua kasih 51. Jangan. Nah. Waduh. Tentu itu sapu Dede Inces. Ya, sebentar. Aduh. Ya, gosong sapunya. Waduh. Kenapa ini Raja lo nih? Nah. Waduh. Cok, lo kita ngerasa panas, Cok. Iya. Tuan Raja hebat banget ya. Iya. Raja Botak, kok lo canggih sih sekarang? Bisa-bisanya lo melelehkan es yang gue bekukan. Iya dong. Asal lo tahu ya, sekarang kekuatan gue udah lebih sakti. Gue bisa menyerap kekuatan api. Bahkan, gue bisa mencairkan gunung es sekalipun. Wow. Iya, kok kaget? Iyalah, ini di luar dari kebiasaan. Malah pada diskusi. Nih, sekarang lo rasain ilmu gua. Itu kalau dunia nyata. Ini dunia tuyul. Aduh. Putri!
ngelempar, Kon. Emang itu apaan tadi? Mantra. Cil, minta maaf ya, Ucil gak sengaja. Kan Ucil baru muncul. Ya udah deh, gak apa. Eh, Bu Guru mana? Gak tahu. Tadi udah belajar? Udah dong. Oke, kita sarapan. Ayo. Akhirnya, lega juga ya. Waduh, kok kaki gue jadi gini sih? Jadi kayak duyung. Waduh, gimana nih? Aduh, aduh, ada-ada aja. Ada. Bos, bos, kenapa bos? Mana gue tahu? Waduh. Kok kakinya bisa jadi duyung sih, bos? Bos gak kenapa-napa kan? Gak kenapa-napa. Sembunyi tangan. Eh, lagi itu juga bukan benar. Ini gue bukan duyung, bukan manusia duyung. Oh. Gue jadi begini sih. Aduh, bagaimana ya, Musya? Dari dulu gue kenapa-napa. Iya sih, bos. Emang dari? Jangan-jangan gue kena penyakit lagi. Penyakit duyung-duyungan. Waduh. Sekarang gak ada yang bisa lagi ngelawan gue. Kekuatan gue udah bertambah. Gue sekarang sudah punya kekuatan naga api. Tuh. Apaan sih? Pasin dong. Enggak, gue juga baru ngipas, enak aja lo. Ah, pinjem. Eh, jangan! Pinjem ah. Gimana sih lo? Bentar. Gue. Mancung, ganteng. Malah pada ngeributin kipas lo. Malu gue mau sekandung macan. Aduh, ampun Tuan Guru aja. Ampun. Gerat Tuan Guru aja. Ya. Makanya jangan pada ngelawan sama Raja. Gerat Tuan Raja. Iya, masalahnya gerat Tuan Guru aja. Pasang AC kek, biar kita kedinginan nih. Oh nggak, Cul? Tuan Guru aja terlalu kuat, Cul. Makanya nih, kerjaan sama panas, Cul. Bener. Eh, Tuan Guru aja, pasang AC, kek. 2K, biar kita kedinginan, nggak, Cul? 2 PK. Ini sama aja, yang penting ada K. Aduh. Banyak mintanya lo sekarang, ya. Eh, dengerin nomor 2. Kalau lo udah ngerasa nggak betah di sini, lo pergi angkat kaki. Apa? Berarti Tuan Guru aja ngusir kita? Oke, fine. Jadi masalah. Aduh. Kipas. Tuan Raja tega banget sama kita, Cul. Cuma gara-gara kipas doang, Cul. Sama AC, Cul. Iya, Cul. Tuan Raja gusir kita. Benar, Tuan Raja tega. Harusnya Tuan Raja bukan namanya Raja Tuyul. Benar. Tapi Raja tega. Betul. Nih, kipasnya. Cul. Ya, kenapa pada baper gitu sih? Kan harusnya gue yang marah. Aduh. Kenapa? Ini sepuluh dari Inces kosong. Gak keren lagi deh, gak bagus lagi. Malah biaya perawatannya mahal. Ya udah, Dedenca sabar ya. Nanti Om Kentung bantuin deh cariin siapa sih pelakunya yang berani gosong-gosongin sapu terbang Dedenca ya. Tenang aja ya. Bener ya, Om? Iya. Enggak bohong kan, enggak PHP kan. Wih, mana pernah Om Kentung PHP-in orang? Iya, enggak pernah PHP-in orang. Tapi PHP-in jin. Enggak pernah Dedenca, kamu mah. Aja. Salah nih, suhunya 37,5 derajat. Buset, Jakarta pantesan panas banget. Orang panasnya kayak gini, astaga. Non Yuli, ini minuman sama es krimnya, Non. Non Yuli, panas banget ya hari ini. Biar seger, Non. Ini gak gitu juga kali, lebay tau gak? Iya, Rinon Yuli, bukan lebay. Ini tuh ide yang bagus, yang cihui sekali. Gak kayak kebanyakan orang, atau Non Yuli? Iya, Mas. Oh,
Oh, jadi kamu lagi nyoba kekuatan baru supaya kamu tetap jadi manusia terus? Iya, biar Putri nggak jadi ikan lagi kalau kena air. Yaudah deh, sekarang kamu lanjut aja dulu. Lanjut apanya? Ya, lanjut aja apa yang mau kamu lakuin sekarang. Kan Putri lagi diem. Ya udah, lanjut diem maksudnya. Ya udah. Coba gitu deh ya. Yaudah. Putri. Mimi, Udin, apalagi sih? Aduh, tolongin Mas Radit dong. Iya, Putri. Aduh, itu Mas Radit berubah jadi duyung. Jangan-jangan apaan? Yaudah, ayo yuk. Putri. Apa? Itu lihat, itu jalan buntu. Kita ke sana. Yaudah, ayo. Ayo. Apa iya? Gue terlalu kasar tuh sama anak-anak buah gue. Masih kucol, masih ocol. Tapi ntar kalau gue lembekin, ntar gue ngadu wibawa depan mereka. Kemana lagi nih para tuyul nih? Bun, Jaja, Emil, Yosep. Sini lo semua. Iya, Tuan Raja. Waduh. Gak ada sopan-sopannya lo nemuin Raja. Orang kalau nemuin Raja itu ya, yang sopan, yang rapi. Ini segala perabotan apa nih, ember, sapu, pelan. Ngapain lu bawa ke depan gua? Ini juga kita lagi kerja, Tuan Raja. Iya, Tuan Raja. Emang gak lihat apa kita bawa apaan, Tuan Raja? Iya, tapi lu kan bisa sopanan dikit lu ketemu gua. Gak kayak gini cara lu. Tuan Raja gak pernah bersih-bersih istana. Habis, Tuan Raja. Males. Iya, benar. Iya. Oh, songong banget semua ya. Kalau kudu gua juga yang ngebersihin, ngapain anda lo semua? Tuan Raja, mending beli mesin cuci, Tuan Raja. Sakit nih tangan, kena deterjen. Iya. Beliin kain pel baru nih, udah rusak. Iya nih, Raja. Sapu kek. Bener-bener lo semua lo ya. Tadi si Ucul sama si Ucul minta AC. Sekarang lo berempat pada minta perabotan lenong. Beli ini, beli itu. Kalau lo semua pada banyak mintanya, mendingan sekarang lo pergi. Pergi! Bayu kok marah-marah sih? Gak ada yang marah sama kamu, siapa sih yang marah sama kamu? Bayu, Ucil datang ke sini tuh karena Ucil udah capek, gerah. Tadi Ucil nyari Bapak Ucil, gak ketemu-ketemu. Malah Ucil datang ke sini dimarahin. Aduh, Ucil apaan sih? Bayu tuh gak marah. Dari tadi juga Bayu tuh cuma gerah. Astaga. Bayu lo kok marah sih? Berarti Bayu gerah selama ini dekat-dekat sama Ucil. Ya udah deh, kalau gitu Ucil nggak mau lagi dekat Bayu. Cepat pergi dulu. Bayu lagi harus baper satu. Aduh, Putri. Ini pasti gara-gara lu kan? Iya. Enggak kok, Putri nggak tahu apa-apa. Bohong lu ya. Ih, bener. Emang ada Putri bohongin kalian? Teri. Terus siapa lagi dong kalau bukan lu? Kan lu, Putri duyungnya. Tunggu dulu deh, Bos. Kan yang jadi Putri Duyung itu sekarang kan, Bos. Tuh lihat tuh. Oh iya, Bos. Bos sekarang udah terbukti nih kalau Bos itu Putri Duyung. Dulu aja, Bos. Bos nuduh-nuduh mulu si Putri jadi Putri Duyung. Kan enggak terbukti, Bos. Ini Bos nih yang udah terbukti tuh. Duyung. Dia? Kan? Lu enggak percaya sama gue? Iya. Iya nih Radit nih. Tempatnya udah terbukti kalau kamu itu Putri Duyung. Nih, buktinya nih. Kaki kamu tuh udah jadi ekor ikan. Gue tuh bukan doyong, gue itu manusia. Gue tuh gak bisa berenang, gue gak mau. Bos, daripada Bos gak bisa berenang, mending Bos berkubang di bak mandi aja. Benar. Iya, Bos. Iya, Mimi. Bos. Gitu. Dudu. Benar. Cul. Apa? Kita pakai otak buat nangkep si kecil. Oke, Cul. Sekarang kita mikir. Oke. Aha! Ahi! Lo tau kan apa yang gue pikirin? Tahu dong. Kok bisa tahu? Kita kan gini banget. Apa coba? Salah.
lagi. Iya. Yang 12 ini waktu istirahat. Iya. Lagi ke rumah. Bang, ketat saja. Jinu Lala, cari siapa? Ucil ya? Ada suara, ada ya? Jinu Lala, kita dari sini. Kecebong. Kita bukan kecebong. Kami laskar tuyul. Oh, yang suka ngejarin Ucil itu ya? Tergantung. Jinu Lala, ada yang kita bisa bantu? Ini nih, sapu dedek Inces gosong. Kayak nyari bengkel mau dibenerin. Main aja sama kita. Emang bisa? Coba dulu. Jadi deh. Wih. Wah, itu alat-alat bengkel buat benerin sapu Dede Inces kan? Bukan, buat nyalon. Maju beauty, mundur beauty, ulala, husana. Eh, anjun! Aduh, itu mah bukan Dede Inces, gerakan lo garu preman. Yang namanya Dede Inces, itu gerakannya harus lemah lembut. Iya, iya, gue coba lagi nih. Yaudah! Wah, gindana. Ada om kentung nih, Jul. Oh iya, mari sini coba. Lo juga, ingat gerakan lo kudu yang lembut. Iya, iya. Woi, woi, woi. Pada bisik. Gimana sih, pada sarapan-apaan sih lo? Eh, Ting, lo juga nih. Udah lama kagak nongol, begitu nongol. Kagak ada sopan-sopan ya lo. Kagak salim sama gua. Hah? Salim lo? Eh, wait. Betul! Ini kan badan-badan gue! Tangan-tangan gue! Mulut-mulut gue! Yaudah, suka-suka gue dong. Ngatur aja lo. Tau nih, Gindanau. Waduh. Ting, dalam sejarah kagak pernah lo manggil gue om, ya. Yeah? Kedua, lo rambut lo kan kagak begini. Ada moang-moangnya kayak gue. Jadi Inces. Dalam sejarah juga kagak pernah lo manggil gue Gindanau. Kok pada songong lo? Lo pada sarapan apa sih? Ngapa sih lo? Hah? Lo siapa nih berdua? Ngaku! Dibilangin dari tadi, ini kenting asli om kentung. Iya, Gindanau. Gue tuh udah diinces. Ah, kagak percaya gue. Nih, sekarang gue tes ya. Hai, Dede. Dede, hai. Hai, Gindanau. Lo ngapain nyembur gue? Gue kan ada inces. Tahu lo, ini tuh adek lo. Ah, lo tuh kagak macam apa sih? Ah, lo yang adek macam apa? Hah? Cun, ah. Gimana nih, Cun? Hah? Gini deh, emang benar apa yang dibilang sama om kentung? Kita memang ocol. Eh, gua gak percaya. Kayaknya lu lebih mirip kenting. Dan ini nih, lu jadi inces lo. Bukan ocol-ucul. Aduh, gimana sih om kentung? Tadi kita bilang kalau ini kasih gak percaya. Sekarang kita udah ngaku bahwa kita ocol-ucul. Gak percaya lagi. Saatnya kita buktiin aja kali ya. Hah? Tadi, ayo kita berubah, ayo. Hahaha, ayo. Hai, Dede. Eh, Jul, kok kita balik kewujud semua sih, Jul? Eh, Panjul, kan lu tadi yang ngajakin, gimana sih? Nah, lu kenapa yang ikut-ikut? Aduh, pacot. Eh, Klengkeng, udah diskusinya, hah? Ayo lo, mau kemana sekarang? Bener kan lo, ocol-ucul? Iya, bener-bener. Hah? Eh, kita kabur, Jul. Ayo, Jul. Eh, aduh. Kabur lagi. Cocol, awas lo. Eh, gue deh. Ya ampun, hawa makin panas banget lagi nih. Ngapain sih pada kesini? Mau nangkep Ucil? Eh, Anjung. Anjung. Mancur, ganteng, bikin malu gua aja lu. Bikin kayak dia. Mbak, yuk, maafin aku ya. Anak-anak aku emang kayak gitu, suka malu-maluin. Alah, giliran ngomong sama Mbak Yul, ngomongnya aku. Sama kita, gue lo.
Kue lo mancung, pesek, ganteng. Berisik aja lo, wak lo ngurus kandu macan. Diem. Ayo, jadi gini, maksud kedatangan aku kesini, aku mau bernegosiasi. Oh, nego-nego apaan sih? Main anak-anak bocah. Itu Lego. 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 Aduh, anak-anak kok belum pada masuk sih, kan istirahat udah habis. Di mana sih Ucil, Putri? Radit, Udin, Mimi. Laras? Laras, kamu lihat Ucil nggak? Enggak. Lihat Putri? Enggak, Bu. Radit, Udin, Mimi? Enggak. Kamu ini, Ibu boleh minta tolong nggak? Boleh, Bu. Tolong cariin mereka ya. Ini kan udah mau jam masuk kelas nih. Kok mereka masih pada di luar? Kamu juga nih dari mana? Dari kantin, Bu. Ya, Ibu minta tolong ya cariin? Ya. Ya udah. Ucil, Putri. Guru, Radit, Udin, Mimi. Aduh. Kayaknya Bu Guru nyari Ucil deh. Ucil berubah aja. Bu Guru! Bu Guru! Ucil, kamu dari mana sih? Dari mana? Dari kantin. Iya. Dari kantin? Kok gak ketemu sama Ibu sih? Ibu tadi dari kantin. Iya. Ibu kantin Condet kali. Ucil kantin kali Malang. Jauh-jauh banget. Jadi Laras nggak perlu cari Ucil lagi dong, Bu. Iya nggak perlu lah, Laras. Kan Ucilnya udah di sini, ngapain dicari? Yaudah deh, sekarang kita masuk aja yuk. Ayo. Tapi Laras tetap bantuin Ibu ya, cari Radit, Udin, Mimi, sama Putri. Oke, Bu. Makasih. Ucil? Iya. Kan udah ada. Ayo, masuk pas yuk. Cil. Sini dong, Cil. Wan, penting banget nih. Ayo. Waduh, kayaknya Mbak Yu minta tolong. Cil, kok kita tadi nggak ketemu di kantin ya? Ucil? Ucil! Aduh, si Ucil. Kebiasaan. Selalu deh. Naruh seragam sembarangan. Masa seragam yang disekolahin, dia ngilang. Saya punya sesuatu untuk Mbak Yu. Silakan Mbak Yu ambil. Ini untuk Mbak Yu. Iya. Ini apa? Itu adalah gaun sakti. Dengan memakai itu, Mbak Yu gak akan pernah merasa kegerahan. Mbak Yu akan merasa sejuk, dingin. Masa sih? Beneran. Bener, cobain kalau gak percaya. Asik. Mbak Yu! Mbak Yu ngapain sama mereka nih? Cil, jadi gini Cil. Nih duduk, Bayu mau jelasin. Jadi, Bayu tuh udah bikin kesepakatan sama Raja Tuyul, sama Ocul, sama Ocol. Jadi, kalau memang misalnya kamu mau pergi, ngerasa udah bosan sama Bayu, gak apa-apa pergi, silakan gitu. Kok Bayu gitu sih? Nah, untuk sementara waktu Ocul sama Ocol juga tinggalin di rumah Bayu. Waduh, oke, fine. Kalau Bayu lebih memilih dua Ocul-Ocul itu ketimbang Ucil. Cil, udah tenang aja. Anggap aja kita lagi piknik, jalan-jalan. Lagi lu pasti bakal enak kok hidup sama gua ya. Nanti gua ajak ketemu Bapak Ucil, oke? Okay? Ketemu Bapak? Iya. Bener? Beneran. Yaudah, Bayu, yuk. Bayu! 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 Terus. Udah, pura-pura. Yuk. Aduh, si Ucil kemana ya mas Nenek Inces nih? Datang ke sini. Cil, kamu ketangkep ya sama si Raja Baplang ini? Tenang aja, Cil. Biar Om Kentung yang lawan dia deh. Lu udah gosong, masih berani-berani yang lawan gua. Malu gua. Stop! Lu Raja, udah. Om Kentung. Udah, Om Kentung. Om Kentung gak usah lawan gua, Raja.
ini atas kemauan dan kesadaran Ucil sendiri. Ucil mau ikut Tuan Raja ke istana. Kongor. Cil, kok kamu tumben nyerah begitu, Cil? Kenapa? Kurus, denger ya. Si Ucil udah gua barter sama Mbak Ayu. Sebagai gantinya, si Ucil sama si Ocol gua taruh di sana buat ganti si Ucil. Tidak bisa. Gua nggak pernah setuju. Ya, si Ucil dibarter dengan siapapun. Mbak Yuli boleh setuju, tapi gua nggak setuju. You know? Now! Lagi pada ngumpul nih. Aduh, udah ada Inces, ya iyalah. Inces, tahu nggak kondisinya sekarang? Si Ucil mau dibarter nih sama si Raja Tuyul. Sama Ocol Ucul. Terus Mbak Yuli setuju lagi. Kok doang sih jawabannya? Jadi Inces harus gimana dong? Udah deh Inces. Kentung, Tuan Raja, Tuyul, Ucil. Nih. Dede Inces tadi udah dibenerin sapunya sama Laskar Tuyul. Aduh, Dede Inces, kita lagi ngomongin Ucil ini loh. Kok ngomongin masalah sapu Dede Inces sih? Gak penting bingit. Punya ide nih, sekarang gini aja. Gimana kok kita nego juga, hah? Kagak, gak nego, nega nego. Din, masih aja lu sosok mikir. Bos, kan? Udin, belum ketemu jalan keluarnya, bos. Oh, gampang. Tinggal naik tangga, terus lurus, belok kiri. Tangan. Ini bukan jalan keluar ke kantin. Tapi jalan keluar dari masalah bos Radit, ngerti? Kagak, jalan ngertiin dah. Putri, ayo dong. Sihir gue balik nih jadi manusia biasa. Putri gak bisa. Putri kan cuma manusia biasa. Aduh, lu keadaan darurat masih aja ngebohong lu. Ya beneran. Radit, Udin, Mimi, Putri. Itu Laras. Udin, Mimi. Apa Putri, bos? Gue kasih tau ya. Gue gak mau nih. Si Laras sampai ngeliat gue jadi duyung kayak gini. Nanti kalau si Laras lihat, dia bisa laporin ke Bu Guru. Nanti Bu Guru laporin ke infotainment. Nanti gue terkenal gara-gara jadi duyung gini. Malu dong gue. Terus gimana ya, caranya, ya, bos? Gimana? Iya. Hiding me. Umpetin gue. Oh, hiding. Kanan, pasti pada lapar kan? Waduh. Makasih, Mbak Yul. Iya, makasih, Mbak Yul. Cil, Mbak Yul udah baik, cakep, pintar lagi. Tuh, teringat si makanan lagi, Cil. Iya, bener, Cil. Cil. Pantesan aja si Ucil betah sama Mbak Yul. Baik banget orangnya. Kalian nih apa sih? Bisa aja. Enggak. Beda sama Tuan Raja. Udah. Sana ya. Bayu mau kemana? Iya, Bayu mau kemana sih? Mau ke toilet ganti baju. Aduh. Mbak Yul, gak usah ke toilet juga. Itu tinggal tempelin aja tuh bajunya. Ntar juga berubah sendiri. Keplek. Gade. Coba aja deh. Oh iya? Iya. Sakti juga. Oh iya dong. Langsung ya? Iya, langsung. Wow! Lucu ya? Wow. Cantik. Tapi emang beneran adem loh. Ada AC ini kayak gini. Iya, ada AC. Adem dong. Raja Bablang. Lu mau barter si Ucil dengan 4 Laskar Gundu. Laskar Tuyul. Ya itu maksud gua. Laskar Gundu aja lu. Gundu, asal lu tahu ya. Walaupun 1000 Tuyul ditukar dengan si Ucil, gua tidak setuju. Karena Ucil sudah menjadi Tuyul pensiun. You know? Now. Om Gentung. Ucil. Iya, Dede Inces setuju. Tuh, Dede Inces aja setuju. Iya, setuju. Kalau Ucil kan nggak bisa benerin sapu Dede Inces. Laskar Tuyul kan bisa. Inces, kamu jadi ngarep dong. Yaudah, kalau gitu sekarang kita udah di nih. Biar gue telepon dulu nih. Nggak usah. Dede Inces sudah punya nomornya. Jadi kalau butuh, biar Dede Inces telepon sendiri deh. Cakep lu. Cakep apa sih lu? Udah diem lu, Ucil. Kalau gitu sekarang kita pergi, yuk. Om Gentung. Ucil. Om Gentung. Ucil. Om Gentung. Nggak boleh, Laras. Nggak boleh. Orang nggak ada apa-apa.
Jangan. Jangan. Ya, jangan. Ketahuan. Orang-orang gak ada apa-apa, tanya nih. Ketahuan iya, apaan, Mi? Nanti ketahuan kalau Bos Radit itu manusia setengah duyung. Radit, manusia setengah duyung. Coba-coba aku aja. Aduh. Ya. Gak ada apa-apaan sih? Ya gak ada. Ya kan dibilang gak ada. Iya, makanya gak percaya sih. Mau gak percaya? Iya, Mia. Iya nih, gak percaya. Enak kan? Pake baju ini. Gak panas, adem. Wih, gaunnya cantik banget, Jul. Lagi ada acara apa sih? Teater. Oh gitu. Eh, Yul. Lu gak mau ngucapin gue selamat? Hari ini gue ulang tahun loh. Serius lu ulang tahun? Serius lah. Tambah tua dong lu. Loh. Kok gue sih? Hah? Ya ampun. Kayak yang dibilang film. Masa gak? Aduh. Waduh. Aduh. Mampus gue. Aduh, anak orang gue bikin meko. Astaga. Kamu baik-baik nanti di sana ya, Cil. Iya, Om. Salam sama Om Kenteng. Om Kentin, Om Kentang sama Om Kenteng ya, Om. Iya, Cil. Nanti Om Kentung sahabat sama mereka. Tapi, pesan Om Kentung, tolong please. Apa? Nanti kalau kamu udah sampai sana, kirim telegram buat Om Kentung ya, Cil. Iya, Om. Udah, Cil. Udah. Gue gak kuat lagi. Udah sekarang kita pergi aja, Cil. Ini tuh acara apaan sih? Kok udah sedih-sedih kayak gitu? Ide Inces aja gak sedih. Eh, Kak Inces. Tadi Kak Inces udah setuju. Ucil di barter sama Laskar Tuyul. Makanya Ucil salah perpisahan sama Buntung. Oh, jadi kalau salam perpisahan itu harus nangis ya, Cil? That's right. Bapak di sini. Hah? Iya. Mana Bapak? Bapak mana sih? Mana Bapakku nggak ada? Ucil, pinter. Maksud Raja itu anggap Raja sebagai Bapak Ucil. Yeh, gitu. Kirain ada Bapak Ucil beneran. Bah, udah. Gak usah dipikirin. Kan Raja juga sama-sama botak, sama kayak Bapak Ucil. Udah, Cil. Jangan lemes gitu, semangat. Nih, kayak Raja nih. Biar kata Raja kurang tidur, sering begadang buat nangkep Ucil. Tapi Raja tetap semangat buat nangkep Ucil.
Raja kok malah curcol sih? Udah. Ya udah, sekarang pokoknya anggap Raja ini sebagai bapak kandung Ucil. Ucil mau minta apapun, nggak ngomong, nanti bakal bapak kasih. Ucil jadi ingat Bayu. Bayu kan sering ngomong kayak gitu sama Ucil. Om Bentung juga sering ngomong kayak gitu. Kangen mereka. Aduh. Berat, gue ngerubah Ucil kayak dulu lagi. Enggak ngomong apa-apa anak ayah. Kangen bapak Ucil, kangen Bayu. Bayu. Tup, diem ya. Radit, ayo dong Radit. Radit. Itu bus Radit. Oh iya, bus samperin. Lo, Mas. Ada di sini. Cariin dari tadi. Radit, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa lah. Din, Mik, Putri. Sekarang gue udah kapok deh, enggak mau deh jadi duyung-duyung lagi. Capek tahu kesot nih. Nah, ngerasain kan jadi duyung. Wah, jangan-jangan lu beneran nih. Lu itu putri duyung. Mana bisa sih orang biasa ngomong gitu? Enggak pernah. Bener. Bohong anjir lu. Bener. Bos. Apaan? Udin punya ide, Bos. Apaan? Gimana kalau kita siram kaki, Bos? Pake apa ya? Pake air lah. Nah, bisa aja nih ya. Kalau nanti basah, kakinya bisa berubah jadi biasa lagi. Enggak kayak duyung lagi. Aneh banget sih lu. Masa kalau kaki gua basah, berubah jadi kaki manusia lagi? Terus kalau kaki gue kering, malah jadi kaki duyung. Tahu sih bos, bos siapa tahu aja benar bos. Iya bos. Ayo buruan. Ya bos, nggak ada anak-anak. Anak-anak udah pada masuk kelas tuh. Ya udah, kalau gitu kalian cari air ya. Putri minta bantuan. Lo mau minta bantuan sama siapa? Siapa tahu aja ada bantuan. Yaudah, yuk. Woi. Aja lupa deh, jahat bener. Emil, Jaja, Yosep, Bun, sini. Ih, kalian pada kemana sih? Panggilin kok gak datang. Halo, Jinulara. Kok pada di sini? Biar surprise, Jinulara. Jangan panggil Jinulara dong. Biar aja kakak Inces. Cil aja manggilnya kakak Inces. Enggak, kita maunya panggil Jinulala. Yaudah deh, terserah kalian. Oh iya, kalian mau cobain terbang pakai sapu Dede Inces gak? Mau. Tapi Jinulala ikut juga kan? Ya enggak lah, gak bakal muat. Kalian aja deh. Ya, ini nih, cobain nih. Yaudah, coba yuk. Udah depan. Iya, awas hati-hati. Enggak, kalian aja. Bye-bye.